Mana pula duit ni? Aduh. Tak ada duit lah. Terasa benar kesempatan hidup ni. Tak cukup, tak cukup, tak cukup. Kena reset balik tu. Kalau rasa tak cukup je, nombor satu, cuba berbelanja mengikut keperluan. Benda tak perlu, jangan belanja. Yang kedua, jangan tambahkan hutang. Jangan kita buat hutang. Hutang untuk menjadikan kita ni miskin. Walaupun hutang. Yang ketiga je sekali, jangan lupa sedekah. Setiap gaji pada kita, sedekah sikit kat masjid, surau ke apa ke. Jadikan amalan. InsyaAllah orang yang bersedekah, Allah tambahkan rezeki. Rezeki duit ke, rezeki anak-anak ke, rezeki kesihatan ke. Dan yang paling penting sekali, dengan mak pak kita. Minta doa. Sentiasa buat baik dengan mak. Dengan ayah eh. InsyaAllah Allah buang kesempatan hidup. Assalamualaikum.